back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini aku akan beli live jualan makanan di TikTok tapi versi yang serok-serok gitu cara jualnya, guys. Oh iya, disclaimer dulu karena di video sebelum-sebelumnya itu banyak yang komen seperti ini. Jadinya untuk video kali ini aku akan beli pakai akun samaran, guys. Jadi aku bakalan beli pakai akun anak aku, namanya Jio. Jadi namanya tuh benar-benar cuma Jio doang, ya. Jadi orang nggak akan ngeh ini Jio siapa, Jio apa. Jadi ya seharusnya aman dan kayak tersamarkan lah ya namaku, guys. Yang pertama, guys, ini tadi aku lihat ada yang nge-live jualan permen lunak gitu, guys. Tuh kalian lihat, ini permennya lucu-lucu banget gak sih? Ini permen yang lagi viral. Sebenarnya bukan viral sekarang doang sih. Aku tahu viralnya udah lama gitu, tapi aku belum pernah cobain sama sekali. Ini nama tokonya Meijiku Hibiniu. Terus ini live-nya lumayan rame loh, guys. 1,8K yang nonton. Wow. Sebenarnya dari kemarin yang live ini tuh sering banget muncul, guys, di TikTok aku. Jadi aku kayak ngikutin dan aku tahu ini yang jual tuh masih sekolah. Kayak lucu banget gak sih dia pulang sekolah terus live jualan. So, aku mau langsung aja check out di dia ya, guys. Ini aku mau lihat dulu etalasenya. Nah, guys, etalasenya tuh banyak banget. Jadi tuh harganya ada yang 69.000, 87.000, 49.000, 14.000, 75.000, 35.000 juga ada. Itu bedanya tuh hanya di toples-toplesnya. Jadi kita bisa beli toples yang gede nanti isinya banyak, atau toples yang kecil ya pasti isinya sedikit. Nah, ini aku mau check out yang harganya 69.988. Oke, aku udah bayar dan aku mau komen. Soalnya kita tuh bisa pilih bentukan toplesnya tuh mau yang seperti apa, dan aku mau request toples yang kayak bentuk Yakult warna pink gitu, karena menurutku dari semuanya itu yang paling lucu. Nah, guys, biasanya itu kalau kita udah check out, kita harus tunggu dulu sampai nama kita dipanggil. Sebenarnya nggak harus sih, cuma lucu aja dia tunjukin packing paketnya kita gitu. Ini aku lagi tunggu nama aku dipanggil. Kak Jio dari Badung. Wah, dari Bali ya, Kak Jio. Yes, udah dipanggil. Kak Jio. Etalase nomor 1, Kak Jio. Pengen toples Yakult pink, boleh. Aku takar dulu pakai toples ini ya. Pakai toples biasa. Wow, wow, Jio, banyak banget, guys. Banyak, Jio. Ada orangnya soalnya. Aku spesialin buat kamu ya. Nah, ini toples yang aku mau, guys. Jadi dituangin ke situ yang aku mau. Pindahin ke sini. Wow. Abang kerja sudah. Ini banyak banget loh, guys. Ini baru juga 2 bulan dari apa? Dari tanggal 25 bulan Februari. Lucu, aku suka lihat dia jawab-jawabin pertanyaan gitu, guys. Guys, yang tadi di tempat yang putih ini, dia juga kasih ke aku ya yang jatuh-jatuh gitu. Nih, toplesnya Kak Jio ya. Kak, kalau gitu rugi enggak kok ya. Dia kasih aku banyak banget loh, guys. Padahal ini aku bukan pakai nama aku ya. Sampai ditanya emang gak rugi. Soalnya ini banyak banget. Tadi aku lihat yang beli-beli sebelumnya gak sebanyak itu sih, guys. Terus kita mau lanjut juga cari live yang lainnya. Guys, dari tadi aku udah cari-cari live yang serok-serok tapi gak nemu yang serok. Cuman aku nemu ini yang unik banget juga. Jadi kalian lihat ini dia jualan. Itu ada kayak lemari-lemari yang ada isi tasnya gitu. Jadi caranya itu kalau kita udah check out, nanti kita pilih tuh kita mau tas yang mana. Terus begitu dibuka nanti tasnya isi jajan-jajanan itu kita dapet gitu loh. Lucu banget kan? Kayak mystery box gitu gak sih? Oke, aku mau coba aja check out dia di toko Bulbul Snack. Ini yang nonton lumayan rame juga, 200-an orang. Oke, guys, ini aku mau check out dulu. Jadi harga tasnya itu 155.000. Wow, lumayan mahal juga ya, guys ya. Sudah check out. Nah, guys, ini juga sama, aku bakalan tunggu nama aku dipanggil. Terus nanti aku bakalan disuruh pilih mau tas yang mana ya. Oke, guys, itu tadi nama aku udah dipanggil, nggak kerekam pas nama aku dipanggil. Nah, ini tadi aku udah ditanyain mau tas yang mana, dan ini aku pilih mau yang laki depan, which is yang ini, guys. Ada tulisan lakinya. Kira-kira dapat apa ya, guys? Dapat KitKat Christmas. KitKat Christmas. Dapat marshmallow coklat. Marshmallow coklat. Terus ada Ritter Spot yang rasa baru. Coklat semua. Sama Bourbon Butter Cookies. Apa itu? Ini dia. Dapatnya dikit karena premium semua ya. Premium katanya. Oke, okay, guys. Kalau tukar sih ini boleh tukar yang coklat chip.
aku komen aja. Oke, udah. Gak usah dituker. Soalnya aku bingung juga guys, mau tuker apa. Terima kasih Kak Gio. Oke Kakak Gio. Ini GA-nya. Terima kasih Kak Gio. Ini berkat saran kalian ya guys. Jadi jangan salahin aku bukan kayak mau nipu gitu namaku Gio. Bukan ya, ini saran dari kalian ya. The next day. Oke guys, ini dia paket yang pertama yang aku super duper excited. Yaitu permen lunak. Wow, saking banyaknya ya sampai nggak bisa nutup nih boxnya guys. Wow, lucu. Ini dia yang aku bilang toples Yakul. Mirip ya, warna pink gitu. Lucu. Terus ini dia yang lebih-lebihannya yang jatuh-jatuh itu dia masukin ke plastik. Dan aku dapat bonus nih, dikasih bonus. Bukan cuma aku sih, ini semua yang beli di live-nya tuh dikasih bonus kayak gini. Oke, kita langsung aja coba. Loh guys, yang pertama udah langsung yang mata. Terus yang semangka. Terus katanya yang emoji ini enak katanya. Oh, aku juga dapat yang burger begini. Ini kayak Yupi sih ya bentukannya. Ini wangi banget guys, aku udah kayak pengen gigit gitu. Oh ini ada yang botol susu, aku mau keluarin yang botol susu ya. Susah nih guys, aku tuangin aja deh begini. Wow, 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 wow. Wow, sebanyak ini dong. Oke, aku mau cobain yang mata. Mana tadi yang mata? Oh hilang, oh ini. Oke, katanya tuh digigit ya. Mari kita coba gigit. Wow. Wow. Oh, dalamnya putih gitu. Dalamnya ini ada yang merah-merah apa ya? Kayak strawberry gitu rasanya. Dia kayak Yupi, kayak marshmallow, kayak... Enak deh pokoknya guys. Pantesan ini viral ya. Terus aku mau cobain yang semangka ya. Semangkanya ada dua yang beda gitu guys. Yang satu warnanya lebih terang, yang satu lebih pudar. Aku mau cobain yang lebih terang ya. Wow, berhasil. Emang cara bukanya yang viral tuh seperti itu ya guys, digigit ya. Ini dia ya, semangka. Isiannya sama, warna pink juga tuh. Yang semangka ini beneran ada semangka-semangkanya loh rasanya guys. Enak. Ternyata rasanya beda ya. Yang emoji ya, emoji senyum. Wow, yang emoji ini wangi banget. Kayak wanginya permen karet banget. Semuanya warnanya sama sih dalamnya. Emang gitu ya guys. Jujur makan ini nagih banget loh. Aku kira aku cuma bisa makan satu. Ternyata aku udah makan ini empat. So kenyal-kenyalnya tuh bikin enak gitu guys. Oke ya, kita coba yang ini. Gak bisa yang ini. Mungkin karena bentuknya bukan bulat ya. Wow. Dalamnya putih gini. Yang ini kayak rasa soda. Kalau kalian pernah makan Yupi yang Coca-Cola bentuknya. Mirip nih, kayak ada sodanya. Dalamnya juga isiannya pink. Sama semua isiannya ya. Coba yang mana lagi ya. Enak loh. Katanya yang peach juga enak nih. Oh iya, tapi aku mau disclaimer dulu. Pas aku beli ini, aku banyak baca-baca tuh katanya ini tuh permen bahaya gitu loh. Nih, kalian lihat ya TikToknya yang ini. Terus banyak banget yang kayak, ini permen bahaya, bisa menyebabkan ini, itu. Jujur aku gak tahu kebenarannya ya guys. Maksudnya bukan penjualnya, tapi lebih ke permennya. Karena yang jual juga bukan yang bikin ini gitu ya. Gak tahu ya guys tentang berita itu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli juga, keputusan ada di tangan kalian. Oke guys, karena isinya sama semua, udahlah ya. Aku udah tahu kurang lebihnya guys. Oke guys, lanjut. Ini dia paket yang kedua. Jujur aku udah lupa ya, ini apa aja isinya ya. Ternyata kecil ya guys. Kalau kayak kemarin aku lihat di video kayak gede-gede gitu ya. Oke, yang pertama. Oh, ini tuh bonusnya. Katanya dapat toner. Aku kira tonernya segede apa gitu. Ternyata kecil. Thank you, bagus sih. Terus, ini dia KitKatnya. Sumpah, aku kira KitKatnya segede-gede itu. Cuma benar-benar dari video semua kelihatan besar. Kita langsung buka aja. Oh, lucu banget. Bentuknya aku bisa pegang, dia bentuknya kayak gini pasti. Di dalamnya bentuknya sama kayak patung ini. Lucu banget gak sih? Guys, coba ya.
Jadi dalamnya tuh beda dengan KitKat biasa. Kalau KitKat biasa dalamnya langsung wafer yang panjang gitu ya. Ini tuh isinya kayak bulat-bulat crunchy gitu. Tapi jujur sih lebih suka KitKat yang biasa ya, karena kalau begini jatuhnya kayak coklat lain gitu kan. Tapi ini tuh edisi spesial yang Christmas. Bentukannya Santa guys, ternyata di sini ada tulis satu Santa. Berikutnya ini ada marshmallow coklat. Aku belum pernah makan marshmallow rasa coklat. Biasa marshmallow ya warna putih. Lucu banget kayak bantal mini gitu gak sih guys? Enak loh. Tuh isinya coklat. Berikutnya, aku punya butter cookies. Ya, hancur. Kita lihat yang gak hancur. Hancur juga. Oh, ini ada yang belakangnya hancur tapi depannya enggak. Isinya 3 saset seperti ini. Ini yang gak hancur. Satu-satunya yang tidak hancur. Butternya kerasa banget kok, lembut, kayak nggak perlu effort untuk gigitnya gitu loh guys, kayak makanya dia hancur semua saking lembutnya. Berikutnya, wow guys, mohon maaf nggak bisa cobain ini karena kalian lihat ya, udah kayak bubur dalamnya. Wah, bocor. Ya udah cobain aja ya ini. Jujur rasanya rose banget. Ini tuh berry dan rose. Ya kan? Gak salah dong aku bilang rasanya kayak rose. Ini dari Ritter Sport. Ini emang brand yang udah terkenal. Jadi pastinya enak sih coklatnya ya. Yang terakhir ternyata ini dapet tasnya juga. Aku kira tasnya cuma gimmick. Kayak buat kita pilih doang. Ternyata kita dapet juga tasnya tuh. Lucu. Lumayan lah ya. Oke deh guys, kurang lebih seperti itu video aku hari ini beli live yang serok-serokan, walaupun gak semuanya serokan ya. Thank you so much for watching. Please comment di bawah, next aku harus beli live TikTok yang seperti apa lagi sih? And I'll see you on my next video guys. Bye. Tuh kan, bukan pakai nama aku juga pakai bukan nama aku juga dapat special guys. Aduh. Nanti tolong ingetin ya kalau lupa.